plasma LG. Kedua pen 4500 dengan keluhan lampu standby kedip-kedip, tidak ada gambar, kedip-kedip, protek ya. Oke, karena kata user sebelumnya ada bunyi petasan patak seperti itu. Siap, kita buka. Oke, sudah terbuka teman-teman. Ini mainboard, set sus, ini power supply, logic control, wires, sama buffer. Oke, kita coba ukur apa yang salah. Langsung saja, biasanya ini masalahnya di wires. Tapi kita cek saja dulu. Ini cek shot. Saya biasanya langsung cek shot. Ini ada pin PS. PS ini pin PS. PS ini hitam PS. Nah, ini short ya. Short. Short. Cabut-cabut ini. Tidak short. Ini kabel ke set sus. Kabelnya ke sini. Set sus. Artinya wires. Ini wires. Kabelnya. Nah, ini sudah tidak short kalau dicabut. Ini kalau dipasang short. Artinya wires-nya bermasalah. Sebelum repair wires, kita cek ground panel sama Z-sus. Kalau ground panel putus, ya bisa merusak wires. Nah, kalau nyambung, artinya bagus, soalnya tidak putus. Nyalang. Cek semua ya, cek ubin GMT-nya. Oke, aman. Oke, okay. Status aman, panel aman. Kita fokus di
itu wises. Oke, ini ada kapasitor yang meledak. Mudah-mudahan tidak parah rusaknya. Ini. Nah, ini GBT ini dicek semua. Ini short 1, 2, 3, 4 nyaman, petnya nyaman, ini nyaman. Airnya tidak putus, nyaman tadi, nyaman. Ini 1, 2, 3, 4 ini biasanya tidak, ini tidak short, kayak tidak short. Ini saja, ini short, ini short, ini short, short. Oke, dicabut saja ini. Ya, dicek kembali komponen lain ada atau tidak yang short lagi. Coba terutama ini ada RR-nya dicek short atau tidak. Kemudian ada fat-fat, ini fat 7N65 dicek juga short atau tidak. Biasanya itu yang bermasalah sama dioda-diodanya. Oke, dicek semua. Ya, untuk 6 RJP 30H2
Saya kehabisan stok. Jadi saya mau ganti pakai GBT tipenya 30 N40P. Saya mau ganti pakai tipe ini. Ini pun IGBT-nya ini SMD, aslinya SMD ini berdiri. Sama juga untuk 63 ke 2. Tidak ada yang model ini 63 ke 2 sama nomornya. Tapi modelnya berdiri, aslinya SMD. Oke, tidak masalah, itu boleh kita sedikit modifikasi. Nah, ini digigit sedikit kepalanya, gigit tang. Oke, sampai muncul seperti ini. Gigit aja. Nah, sebentar seperti itu. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, saya pasang. Ini usahakan pakai speakernya yang ori ya, atau KW, ya, jangan yang KW, yang bagus. Kualitasnya yang bagus. Ya teman-teman, di sini untuk servis plasma usahakan pakai komponen yang ori atau yang kualitas bagus. Biasanya kalau tidak pakai ori, walaupun cuma ini hanya ini yang rusak, tapi karena tidak pakainya yang ori bisa menambah para kerusakan. Jadi ya, kalau ada yang ori pakai. Oke. Oke, sudah saya ganti seperti ini. Setelah dicek semua tidak ada masalah lagi. Ini juga mana? Ini sudah saya ganti. Cek-cek lagi yang lain, kapasitor. Tidak ada ke yang kosong, rusak, pecah. Oke, setelah dipastikan semuanya aman, kita coba cok tes. Ya teman-teman, kalau pasang Y-susnya plasma, semua bautnya harus dipasang ya, karena biasanya kalau tidak dipasang semua Y-susnya short lagi.
Jadi bautnya harus dipasang semua. Kita meledak lagi ya. Ini main petasan. Cek soket-soket semua aman. Oke, aman. Oke, semua soket aman. Pastikan aman semua. Kita cok. Semoga berhasil. Nah, itu bunyi. Itu kedip. Oke. Wow, mantap. Mantap, mantap, mantap. Cuma buffernya kayaknya ada masalah, ada garis tuh. Mulai ada garis. Oke, teman-teman. Nah, ini dia mainnya sudah sip, sudah oke, hidup, nyala. Hanya saja ini kalau plasma harus tes lama. Minimal 8 jam jalan terus. Soalnya dia kadangkala kalau komponennya tidak tahan panas atau ada masalah lain, biasanya dalam beberapa jam rusak kembali yang tadi atau malah yang lain lagi rusak. Makanya sebelum kembalikan ke user, tes dulu nonstop, minimal 8 jam nonstop. Oke. Oke, sudah selesai, sudah tes 8 jam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.